Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di gudang box. Jadi hari ini kita mau ke RWJ, mau lihat cek soundnya Raden Wijaya Audio Kediri. Kita kebetulan kita lewat jalur gudang, jadi kita mampir. Kita mampir untuk lihat apa yang dikerjakan sekarang di gudang. Ini hari Minggu, mungkin pada istirahat apa libur ya udah nih? Istirahat karena ini lemburan loh, jadi mereka nggak boleh istirahat, nggak boleh libur. Kita kejar tayang untuk dipakai acara di Kudus dan Jepara. Jadi pokoknya kita seperti ini, yang box terbaru yang kita cek kemarin, yang kita coba kemarin. Modelnya ini masih di rakit. Hah? Jenenge apa ya iki ya? Ini masih belum ada. Nanti kita juga kasih grill, nanti dipasang grill. Tinggal dikasih nama di situ. Cuman bentuknya ini mirip-mirip, bisa dibilang ya apa ya? Karena dia speknya di dalam masanya dari belakang. Terus dia ada pot juga. Kalau turbo ya bukan. Dia nabrak sini ke sana. Jadi ini untuk 21 in dia rendahnya dapat, nguknya dapat. Yang ini. Yang satu model satunya kita belum mungkin di sana sebelah. Iki kayak pokoknya apa lurus ya? Lurus ya iki. Enggak mengkung toh? Kayak mengkung enggak ya? Lurus ini iki. Tapi lurus. Oke, kita coba yang ke sana. Mungkin yang di sana ada box yang model yang kedua. Iki kok ning kono nyapa kowe, Dik? Oke, yang di sini juga sama, lagi mengerjakan yang kayak tadi, karena kita ini saya proses yang pertama, apa yang saya dulukan yang model ini. Yang model ini ada 24 box, mainannya seperti ini, seperti yang kita pakai cekson kemarin persis. Jadi ini mainan depannya. Ini kayak samurai. Boxnya dinamakan apa mikir sih ya, lur. Jadi di sini banyak. Ini yang sudah jadi ada di sini, yang sudah jadi kayaknya ini. Ini sudah jadi, tinggal mungkin gosok-gosok sedikit sudah bisa dipakai. Ini yang sudah jadi ada 1 2 3 4 5 6. Dan ini Pak Yon lagi tepar. Istirahat tidur siang. Karena juga mereka butuh istirahat juga tuh. Jadi kita juga melayani, untuk sementara ini puasa kita mungkin nggak bisa melayani pembelian, pesanan untuk box. Karena dikhawatirkan nanti antrinya panjang. Saya dulukan yang kita pakai untuk di Kudus dan Jepara, biar bisa, takutnya nanti kalau nerima pesanan nanti malah nggak jadi yang kita pakai sendiri. Jadi kita konsen ke yang kita pakai. Ini ada planar-planar siapa di sini? Planarnya siapa ini? Ini stok lagi. Tinggal finishing ini, tinggal sudah digosok-gosok. Pak Yan tepar. Ini juga ready stok untuk ini. Ini untuk The Cobra. Jadi semuanya sudah. Ini juga tinggal kasih mainan-mainan. Jadi mungkin minggu ini kita selesai untuk yang model yang satu ini. Untuk yang minggu depan mungkin yang model kedua. Jadi waktu kita tinggal 2 minggu. Waktu kita 2 minggu untuk kejar tayang. Sangat cepat, sangat mepet. Jadi kita depan speaker selalu dikasih double triplek. Buat tempatnya speaker kita selalu pakai tripleknya, kita double. Biar kuat. Karena kalau tidak di double
rawan. Karena spekernya double-double magnet, jadi nanti takutnya terbagi kurang kuat. Oke, terima kasih. Itu aja, kita sedikit review, sedikit informasi ke gudang. Jadi kita lama enggak ke sini, ternyata gudangnya juga sangat amburadul loh, mbah modal madil. Tapi namanya juga memang tempat kerja, jadi ya dimaklumi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini persiapan mau ngecat box yang terbaru ya. Turbo Brewok Dubri. Sing perpaduan nih CLA ro TPS jarene wong-wong. Mau dicat ini ada sekitar 20. Wes ngono. Ora iso no. Lah yo kuwi piye? Wis yo. Ora iso mlebu iki sing maksude mlebu iki lho. Ora iso ngene to. Lho lah iya sing maksude mlebu iki. Mau kon nganu rek. Ora. Arek bolongane. Ayo ganti rek kono. Wis. Ya sik. Golekno rek. Ndak sik kono lho. Mblowok. Yang di sini ada 16, yang 4 masih di ruko. Nanti pas 20, yang 4 diperbaiki di sini. Jadi totalnya 24 single atau 12 sub. Yang di track bell. Ini bersama tim ruko. Dan ini sedang proses pembuatan tempat speaker ya. Lagi nanti ada 48 box tapi beda jeronet. Lagi ya di video. Oh, Ed. Nyamping, Ed. Tak jelasnya, Ed. Nice. Ini jelasnya apa nih? Apa nih? Ini netreknya. Di crack. Yuh, kelaru. Lewi lo marah nih. Ide mu kelaru, Bu Sma. Gak perlu, Jan. Iya. Nah, ini nomor lo. Ngono lo, Ed. Ya wes, sekarang wes. Ya, prasih terang. Mana kok lah kok timbangan. Kalau karan rusak pisan ae. Ya.